Viral, mobil expander masuk masjid di Jember jelang salat Jumat. Video sebuah mobil expander masuk ke teras masjid menjelang salat Jumat viral di media sosial. Video tersebut diunggah di grup Facebook Info Warga Jember Official. Peristiwa tersebut terjadi di Masjid Baitul Rahmah RW 13 RT 02 lingkungan Kedung Piring, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ketua RW 13, Sumadi, kejadian tersebut bermula saat salah seorang warga hendak istirahat di masjid. Pengemudi mobil itu memarkir mobilnya di luar masjid. Namun, karena terkena panas, akhirnya pengemudi tersebut memindahkan mobil ke halaman masjid. Namun saat masuk, mobilnya tiba-tiba ngegas hingga naik ke teras masjid, kata dia saat ditemui di masjid. Akhirnya, warga berdatangan untuk melihat kejadian tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya mobilnya saja yang rusak, orangnya tidak apa-apa, tambah dia. Penyebab kejadian tersebut diduga karena pengemudi mobil itu ngantuk dan lelah sehingga menginjak gas. Mobil tersebut berhasil diturunkan dari masjid oleh warga sekitar. Warga mendorong hingga berhasil keluar dari teras masjid. Turun paling wong iki kaget paling koyo ngene Mas mung nang masjid nih. Oh, Masjid Tegal Besar.